masih ada pasien di dalam yang harus diselesaikan sekarang dan harus jadi orang yang juga. Gak jelas nih, jancuk. Nah ini mesin langka punya super cup. Ya guys, kita kali ini dapat pasien motor Supra 125 yang katanya kasar, kemelitik. Dan sebelumnya saya minta maaf gak bisa mengambil video waktu pengecekan tadi, dan gak bisa ambil video juga pas lagi bongkar motor. Soalnya saya masih ada garapan, masih ada pasien di dalam yang harus diselesaikan sekarang dan harus jadi orang yang juga. Dan kali ini yang akan menjelaskan ini Mas Blawong Stri guys. Saya harus melanjutkan di dalam guys. Mari kita ikuti ya. Ini rantinya patah di jalan kita storing tadi. Ini yang rangka Supra 125 nya guys. Kayak yang dalam nih guys. Ini banyak wind. Ini win yang garapan gak bisa tinggal orangnya. Ini pledesnya, rumahnya pulsernya patah guys. Kita kelas, ketukang kelas harus meninggal. Ini tadi sudah dirakit guys, karena ditunggu orangnya. Karena gak bisa mudus, saya juga tadi ada garapan ganti stang. Bandul Mega Pro langkah 74 ganti stang, makanya tadi gak bisa video. Dan stang Eric Jet pakai Big Pen Ninja guys, makanya gak bisa video tadi. Ini mesinnya di rumah sama rangka-rangka. Ini juga menumpuk mesinnya guys, dari orang-orang gak jelas nih ya. Menumpuk ya ini. Gak jelas nih, jancuk. Nah ini mesin langka punya super cup tapi gak ada isinya. Ini kopnya yang megang. Ya guys, kembali lagi bersama kita channel Asa SR. Kita dapat pasien katanya Supra 125 nya itu pasar atau pasar jalannya ngaglar. Ternyata kita bongkar klaker kertasnya kucak guys. Ya lihat ya, ini kucak. Ini diganti ya, bagus. Kalau nggak diganti ya nggak apa-apa, cuma suaranya ngaglar. Katanya yang punya dompetnya yang menipis, bagaimana lagi nggak pasang. Dan ini tensionernya juga patah guys, atomnya ini tinggal besinya saja nih. Shakernya juga udah semua guys, kores semua ini. Nah, lihat gosong semua guys. Ya, harusnya juga diganti, tapi ya lampunya ya nggak usah, nggak apa-apa ya, kita pasang saja nanti juga. Burengnya siapa yang gerinda ya juga nggak tahu guys ya. Besar seperti ini nggak tahu ukuran ya, asal gerinda saja. Korban mal praktek ya mas itu? Sepertinya gitu, korban mal praktek ini. Sebenarnya gerinda segini besarnya ya. Bentar. Pabrik tidak merestui deh seharusnya ini. Bahaya ya. Luwung ini guys, tanya harus ganti ya. Kalau bagusnya ya diganti, tapi enggak apa-apa. Tapi ini nanti diakal guys, dikasih stempet yang banyak biar sedikit lebih halus. Tapi ya enggak se-higienis kalau diganti guys. Tapi ya enggak apa-apa, mau gimana lah. Ini kan kocak tuh, harusnya kan wajib ganti ya. Kalau enggak ganti ya mesin tuh getar, makin lama itu bisa fatal guys. Kalau kocak shakernya bisa natap. Kalau berhubung yang punya itu dompetnya menipis, kita akalin saja. Ya ini intinya yang harus diganti ya. Satu stang, dua plak keras kret, tiga stang rubilannya, tiga empat seker kampratnya juga harus diganti, sudah cacat, sudah molor biasanya. Kita akal bersama ya kan, bersama channel Asa SR. Jangan lupa subscribe ya, like, komen, kalau tanya-tanya di kolom komentar.